nanti juga untuk penggemukan, ada juga untuk nanti yang segera akan dijual kemudian bagi hasil untuk renewable aset kepada petani. Itu apakah perlu dicantumkan atau enggak? Mungkin menurut saya untuk jumlah ekor dicantumkan saja. Tetapi mungkin kira-kira harus ada catatan dua kali ya. Yang pertama khusus KSM, yang kedua ada yang invest, yang nitip, mungkin seperti itu ya. Langsung saja untuk pembagiannya ya, karena di tim ini nanti terdiri dari 9 orang mahasiswa, jadi saya buka sesuai dengan saya bagi sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Ada beberapa catatan, terutama yang untuk website ya kalau nggak salah. Yang ada kendala itu di mana, Mbak? Saya tadi sempat lihat ada kolom kendala, itu di file apa ya? Di logbook. Logbook ya. Terima kasih Mas Ulul. Di sini juga sudah bergabung Mas Deden, juga Mas Salman ya, dari Al-Azhar Pusat. Mungkin bisa berkomentar dulu sebelum terkait hal yang lebih detail. 3-4 bulan sistem ini bisa kita gunakan sehingga kita bisa menambah inovasi di pemberdayaan kita, di pemberdayaan masyarakat, khususnya di pemberdayaan peternakan domba. Memang sih agak ribet juga untuk hal ini kami di lapangan, mah. Mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini memudahkan untuk kita mendeteksi gitu jumlah domba yang kita kelola. Gitu. Untuk saat ini kita baru melakukan itu aja di tiap-tiap KSM.